dari mana gitu ya kan wis pulang malam pakai kayak gitu-gitu wis -gitu, ada make up cowok juga kan dari mana anu ikut lomba apa gitu ikut lomba cuma cemai lanang gitu <laughs> <laughs> di gitu kan uh, soalnya kan anak cowok kan ya. Yeah, ngedance itu dikira kan dikira dance kan tari-tarian ah, cewek dikira agak ya. kecewek-cewekan kan awalnya uh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Gus Salim di acara siapa dia dia siapa. Nah eh hari ini saya mengundang ee, Mas Tri Asura Kayaku. Namanya keren. Namanya bukan nama Jawa kayak. Tapi orang Jawa sama Jawa. Orang Jawa. Bukan Jepang ya bukan. 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 Itu kan Tri Asura hasilnya. Oh, tiga Asura ya. Yeah. Oh, anak, yeah. ketiga, bulan anak ketiga bulan Suro. Anak ketiga bulan Suro. iya. Oh, yeah. Jadi namanya Tri Asura Kayaku. Kayaku kaya ya? Kaya. Oke okay, lah. Okay. Nah, Mas Mas Tri ini eh mengapa kita undang ke studio NTV? Eh karena dia pemenang eh juara ketiga dalam giat dance competition dalam dalam kegiatan Splash Move Dance Competition 2020 yang dilaksanakan oleh LOKM Tari Universitas Brawijaya Kediri betul mas ya Kediri ya, ya oke okay. pada tanggal 25 Agustus uh, bulan yang lalu Uh, ini di masa pandemi Ini kok bisa ya uh, Bisa mengadakan lomba Terus yang hebatnya lagi juara lagi Juara tiga Ya hebat lah juara tiga monggo mas diceritakan Gimana mas uh, ceritanya uh, Awalnya itu memang Tidak ada kegiatan hmm, hmm. Kemudian Teman-teman uh, itu share lomba Teman-teman komunitas Teman-teman komunitas okay, okay. Terus Teman-teman komunitas itu... Share lomba di grup. Hmm. Dari Instagram. Hmm, hmm. Habis itu... Ini kan... E, lomba video. Hmm. Itu kan online. Video dance. Mas video ya. dance. Okay. Online. Hmm. Jadi... Saya itu... Nyoba-nyoba. Kan tidak ada okay. dana. Kemudian saya... Hmm. Coba tanya ke teman-teman... Mau nyumbang apa enggak... Hmm. Untuk biaya pendaftaran. Hmm. Berapa mas? Itu... Satu peserta itu regisnya 30 ribu hmm. Nah, itu kan saya kan tidak ada sangu kan, libur hmm. kerja itu. Terus hmm. hmm. itu saya minta sumbangan ke teman-teman. Ayo, rek, aku mau ikut lomba. Jadi uh, siapa yang mau bantu gitu. Hmm. Oke, okay. terus akhirnya mereka mendukung, mensupport kan. Terus kok ada yang mendukung. Hmm. Jadi saya kan tambah semangat. Hmm. Akhirnya saya nyoba daftar. Hmm. Saya nyoba daftar. Itu kan, apa ya, banyak persyaratannya hmm. dari mulai daftar online ya? Iya, daftar online okay. dari mulai data diri sampai, sampai apa ya, kayak ketentuan lomba gitu. Hmm. Itu harus berapa menit videonya, hmm. kemudian nanti pengumpulannya tanggal berapa, hmm. oh gitu. durasinya berapa menit, durasinya gitu. berapa menit. Hmm terus kemudian harus satu kali take, maksudnya satu kali rekam itu hmm, sudah tidak boleh diedit tidak boleh cut-cut gitu Oke okay, okay. harus satu angle hmm. tuh terus latihan-latihan eh, latihan mencoba gerakan-gerakan ya kemudian coba take satu persatu mungkin ada yang ada yang kurang feel ada ya. yang kurang ada yang gak enak ganti gerakan terus habis itu Udah fix langsung rekam, hmm. rekam di museum. museum. Museum mana yang sini? W Saleh. W Saleh. Oke, Rekam di situ akhirnya. Oh, fix ini, wes. Pakai ini sudah akhirnya dikirim. Mesti hmm. dikirim itu lewat email kan? Hmm. Jadi habis rekaman, kita edit lagu, kirim ke panitia. Panitia habis itu, eh, dikumpulkan kan di satu grup. Hmm itu masih menunggu pengumuman. Berapa Mas uh, jumlah semua peserta? Kalau saya ingat. Kalau saya ingat uh, 20-an mungkin oh, pesertanya. Okay. Banyak dari ya, berbagai wilayah sudah. oke. Okay. Enggak Jawa Timur saja. Uh, Bali katanya. Ya, Ada Bali. Oke. Okay. Kemudian eh uh, setelah itu di dikirim ke Zoom mau pengumuman hari H pengumuman yeah. itu dibuatkan link akhirnya dikumpulkan di Zoom di pengumumannya Zoom. lewat situ. Okay. Nah, di situ jurinya ada dua dari kediri sama malang. Nah, jurinya ada dua. di situ jurinya ngasih tips-tips gimana caranya ini supaya penonton tidak boring hmm. uh, terus teknik-tekniknya yang benar gimana ngasih tips. habis itu Uh, pengumuman di situ sudah. Hmm. Ternyata... Awalnya memang... Saya itu... Tidak juara. Awalnya? Awalnya. Awalnya, okay. awalnya tidak juara. Akhirnya... Pas... Direview. Direview kembali. Hmm? Saya minta... Rekapan nilai. Eh, nilai nilai dari juri. Hmm. Akhirnya panitia ngirim rekap nilai. Loh. Ternyata kok saya juara tiga. Hmm. Akhirnya saya chat di grup kan. Hmm. Anu ini... Kok bisa saya juara tiga? Hmm. Tadi di Zoom itu tidak dibilangkan gitu. Nah, sebelumnya kan yang juara tiga siapa? Sebelumnya yang juara tiga dari Surabaya. Oke. Okay, okay. Perempuan. Hmm. Ya. Oh, perempuan? Perempuan. Kok kaget juara tiga? Akhirnya saya klarifikasi ke, ke panitia. Hmm. Ini benar dari semua juri nilainya. Oh, iya ini benar dari semua juri. Akhirnya eh, saya minta pembenaran kan. Hmm dicek ulang sama panitia total nilainya Iya total okay. nilainya setelah dicek ulang oh iya ternyata terjadi kesalahan aduh, kesalahpahaman hmm. ke panitia hmm. rekapnya itu apa ya e, salah hmm. akhirnya diumumkan ulang kalau saya yang juara tiga gitu oh alhamdulillah akhirnya juara tiga ya pasti juara ya. tiga resmi ya resmi oh iya nah dari berapa jurinya mas tiga ya dua oh dua dua kenal sama juri ini Enggak atau tahu <laughs> uh, atau ngerti jurinya lah kalau ngerti sedikit tapi Sarangin. memang uh, dancer ya memang uh, dancer oh, memang okay. dancer kan ada itunya ada kayak pengenalan juri uh, dari okay. wayatnya juri hmm, itu pernah ke sini ke sini gitu pernah menang ini pernah menang itu kok uh, hanya sampean yang ikut di dari Propolinggo ini ada enggak komunitas sampean yang memang juga jago. Uh, uh, Sebenarnya banyak. Banyak ya? Banyak. 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 Cuman, apa ya, mereka itu... Uh, Kalau sekarang itu bilangnya mager. Malas gerak. Ah, malas gerak. <laughs> males padahal gerak. kan Dan kan suka gerak, Mas. Iya, yeah, gak tahu ya. Uh, mereka itu... Itu, apa kurang kurang uh, tergerak gitu. Uh. Kurang... Kurang semangat, semangat, lah. Kurang semangat, hmm, nggak ada keinginan. Enggak nah, gitu ada loh. keinginan gitu. Jadi, saya nyoba, nyoba ah. awalnya gitu. Apakah Samen disuruh teman-temannya untuk ikut aja Samen? gitu? Enggak, nah, mereka ya. kan cuman share terus. Kemudian, oh, gitu. saya yang minat, "Wah, boleh nih hmm. itu kan? Terus itu, wah, coba dah gitu." Sampean, ya. kok berani ikut? Apa pernah ikut kompetisi seperti ini ya? Kalau dance kompetisi memang pernah, tapi yang grup. Oh, ada grup ya? Iya, okay. kalau ini kan solo, kan solo. satu orang sendirian. sendirian. Ah. Hmm. Itu apa ya? Karena mungkin tidak ada event sebelumnya, jadi saya coba ikut gitu hmm. yang solo. Hmm. Kok menarik ini? Kapan lagi saya? Apa ya kayak mengukur potensi lah? Oh iya, mengukur. Anu lah, e, hmm. mengukur keahlian lah. Yeah. Nah, sampai di mana? Coba-coba gitu. Tapi pernah, Menang enggak, Mas? Pernah juara enggak di ajang-ajang seperti ini. Uh, kalau yang solo belum, belum. Kalau yang grup pernah. Oh, berarti grup berarti ada ada uh, tandem juga orang perbulinggo ya? Ada. Oh, ada Banyak. ya. Banyak sebenarnya di ya? Probolinggo. Hmm, ya. Oke okay, oke. Okay. Nah, uh, ya namanya juga uh, masa pandemi, uh, tidak harus uh, membuntu kreativitas. Bener, bener. Betul ya mas. Bener. Jadi Apapun caranya, bagaimana uh, kreativitas itu tetap uh, muncul dan bergerak. bergerak. Kan betul mas ya. betul, betul. Ya, uh, untuk dance uh, grup mas, berapa kali sampean juara? Uh, kalau berapa kali mungkin apa ya? Lupa sih. Hmm. Oh sering berarti? Ya bukan sering sih, oh. tapi ada lah. Pernah ya? Pernah. Pernah. Mengawali dance mas, sorry, dance seperti apa sih? Uh, banyak sih dance, oh, oh, break dance, apa break gimana dance hip hop, terus popping, locking, banyak robotik sih ya, kan? Oh, ada ya, ada <laughs> yang kaku-kaku gitu, uh, ada ah, bisa semen robotik bisa, bisa. bisa. coba bisa. tangan aja, tangan aja. Oh gitu, gitu ya, gitu robotik itu robotik. Jadi, kalau saya pasti <laughs> Tidak bisa gitu. Itu ada memang saya Ada robotik itu, <laughs> itu oh, ro ya? robotik ya? popping, ada yang yang tating gitu main tangan gitu oh. kayak kayak driji-driji nah, gitu barusan apa barusan itu popping popping mm -mm. kalau robotik itu uh, lebih ke seluruh tubuh mm. jadi kalau dia cuman kelihatan badan agak agak kelihatan robotiknya mm. kalau tadi tangan apa namanya itu tating tating ada yang gini gini oh itu tating uh, ini tating hands tating hand hands. Hands. kalau But... yang gini tadi finger

lagi booming, booming, boomingnya, masih lagi booming, booming. boomingnya. E, saya pernah ingat itu sampai mencuri kaset lah di pasar ketong royong waktu itu. <laughs> kaset dance, <laughs> saya praktekkan di kamar ya, ternyata Tidak bisa. Saya Tidak <laughs> bisa. Nah, eh, samen mulai suka dance break dance ini, mulai kapan mas? Saya waktu itu e, kelas 3 SMP. Oh. Saya kelas Masih 3 SMP SMP sudah Sudah Belajar Belajar nah. Saya lihat di Facebook itu kan Sukanya Dari mana apa dari Siapa ya? gitu loh Saya itu dari Youtube dulu hmm. Pas awal ada Ada Internet di HP lah hmm. HPnya kan dulu Kentang kan ya. kentang. Terus <laughs> Terus ke Warnet kan uh. ke Warnet Lihat di Youtube Dance gitu Kok bagus ya Orang Lemas gitu uh. kan Letur Akhirnya kan di Probolinggo cari di Facebook itu cari, cari grup kok, cari, cari, komunitas, oh, cari, cari komunitas, komunitas okay. ya, cari komunitas cari-cari di Facebook loh kok ada komunitas Probolinggo break hmm. gitu Saya coba hubungi adminnya gitu, Mas kapan latihan gini-gini? Saya mau pengen gabung gitu. Akhirnya gabung. Saya paling muda itu SMP, yang oh. lainnya sudah uh, mes, kerja semua mes, oh, okay. kerja semua. sampai sekarang ada ya komunitas itu ya. Sudah, wis. Oh, sudah ada sudah Jarang ya. latihan sudah Tinggal Satu dua orang hmm. Kalau komunitas Sama ini apa mas? Saya Ada sendiri Ada sendiri ya. Bukan break dance ya? Bukan Ke dance nya Ke universal lah Universal yeah. Dance ya Ya <laughs> Dance stop. Tapi Tetap modern dance ya? Modern tetap dance, modern ya. dance Oke oh, oke okay, okay. Terus mas Ceritanya mulai dari SMP mas Gimana? <laughs> uh, ya apa ya Habis gabung ke Probolinggo Break dance hmm. itu kan saya coba-coba diajarin gitu. Akhirnya ada pentas seni ya di di sekolah okay. itu ada pentas seni. Ya, ya. Saya nyoba tampil. tampil. Ajak ngerangkul temen lah, ya, ngerangkul. Ya. Ayo, Rek. Coba yuk, ngedance tampil ya. gitu. Ajukan ke guru. Hmm. Akhirnya uh, waktu itu masih niru-niru lah lihat YouTube. Gerakannya niru ya. Iya, lihat YouTube, oh kayak gini, kayak gini re gini-gini kasih pandangan kali gitu, ke temen-temen Ya wes akhirnya diiru, hmm. itu pun banyak yang suka. Di wah, uh, tampil ya di pentas. Iya, juga. tampil dulu. Pakai topeng dulu awalnya. Oh, Karena ya. kan malu Malu, ya, malu. <laughs> Pakai topeng sudah. Abis hmm. Habis itu uh, kok banyak yang suka, akhirnya lebih pengen ngedance oh, lagi gitu. Lebih termotivasi. Ah, lebih termotivasi sampai sekarang hmm. akhirnya. Oke, okay, dari SMP itu pernah prestasi enggak untuk urusan dan sini. Kalau SMP belum belum ya? Belum. Mau apa ya? Masuk SMK kelas 1 hmm. itu sudah prestasi. SMK. SMK. SMK apa sebenarnya? SMK 2. STM. STM. STM negeri ya? Ya, STM negeri. Hmm, oke. Okay. Terus Mas, terus Mas ceritanya, Mas. Uh, awal apa ya? Awal masuk SPM itu uh, kaget kan? Loh, uh, ternyata ada ekstradans kan? Oh, ada. Ada. <laughs> kan saya sendiri sempat kaget. Uh. Ada ternyata itu pun tidak semuanya cowok. Oh, ada ceweknya, ah, cewek malah lebih ke ceweknya di sana. Hmm, hmm. Kok kaget saya kan ke ceweknya, tapi tetap ikut lah. Hmm. Tetap ikut, coba-coba di sana. Akhirnya ada lomba di SMA 1 Probolinggo. Itu okay, ah. okay. nyoba ikut. ikut lomba saya ajukan ke gurunya, karena kan di sana ada lomba voli juga kan. Hmm. Jadi apa ya? kalian gitu okay, kalian okay. hmm. akhirnya latihan-latihan kita apa ikuti hmm. uh, konsepnya kan ada temanya hmm. kita bikin konsep itu latihan terus lomba langsung menang hmm. langsung menang juara satu waktu itu 2015 juara satu dance ya hmm. 2015 ya terus otomatis kan uh, langsung mensupport kan sekolahan hmm. Ternyata SMK 2 ada dance, SPM kan ada dance, jadi bersupport uh, lah, gurunya akhirnya bersupport uh, ngasih ruangan buat berlatih gitu hmm, hmm. kan, uh, makin maju lah dance nya di SMK dua. Ya, uh, ketika itu ada apa ya? Ada larangan enggak dari orang tua? Uh, kalau larangan pasti, hmm. apalagi waktu itu kan SMP. SMP oh kan mulai SMP ya dilarang iya. sudah ya? Dilarang karena latihannya malam, hmm. kalau break dance. Hmm. Jadi kan apa ya orang-orang di grup itu sudah ada yang kerja, sudah sudah tinggi-tinggi semua sudah, tidak hmm. ada yang sekolah itu pun hmm. jarang kan? Tidak ada yang belajar lah. Tidak ada yang belajar. Hmm. Jadi kan mereka bisanya malam. Akhirnya saya ikut malam gitu pernah kabur juga kan kabur dari rumah oh, buat iya. latihan, buat latihan. <laughs> <laughs> iya jadi tiba-tiba mana gitu tidak ada keluar hmm. ya akhirnya kete. alasan lain alasan lain, lain. Nah. kerja kelompok oh, gitu okay, kan iya. akhirnya latihan nah. latihan di mana mas awalnya dulu di alun-alun alun-alun oke okay. iya setiap malam minggu biasanya hmm. Ramis sudah hmm. terus uh, pertama juara Waktu itu kelas 1 SMK. Kelas 1 ya? SMK. Orang tua tak ngerti. Orang tua ngerti hmm. kan saya waktu itu pulang malam kan. Pulang acaranya juga malam. Hmm. Jadi pulang malam saya uh, ada make up kan, pakai make up. Iya, oh. yeah, karena kan waktu itu pakai kostum kan. Hmm. Kostumnya apa ya? Zombie waktu, hmm. itu. Okay. waktu itu. Oke. Waktu itu pakai make Dari up. Dari mana gitu ya? Dari mana gitu ya. Kan wis pulang malam pakai kayak gitu-gitu wis ada make up cowok juga kan dari mana? anu ikut lomba apa gitu? ikut lomba cuma cemai lanang gitu, begitu <gifat> <gifat> kan? soalnya kan anak cowok kan yeah. dan situ kan dikira, dance kan tari-tarian ah, cewek dikira itu ya. agak kecewek-cewekan kan yeah. dari ini lomba ini akhirnya besoknya kan menang, besoknya menang ini loh aku menang mm. lomba semalam gitu, oh seneng bangga mm. gitu apalagi kan juara satu yeah, yeah, yeah. Hebat, susah hebat, juga yeah. Terus eh setelah menang di SMA 1, terus menang di mana lagi, Mas? Di luar kota lah pernah ya? Kalau di luar kota belum pernah. Hmm. Cuman eh, pas lomba apa ya? Masuk eh, lomba battle battle dance. Oh. Battle hmm. itu pernah masuk top 16 16. Iya. Oh. Di mana itu? Di mana itu? Di waktu itu di Jember ada, Jember ada. di Jember sama Malang. Malang. Ya. Ya, Malang kan banyak aktivitas seperti itu ya. Banyak tempatnya, tempatnya memang. Tem tempatnya ya? Tempatnya. Oh, oke. Okay. Di Malang pernah ngena juara enggak, Mas? Belum, belum pernah. Untuk uh, untuk grup kalau grup belum pernah. Belum, belum pernah, pernah ya? ya? Yang pernah di mana aja? Eh uh, kalau grup itu belum pernah keluar sih memang. Oh, hanya di hanya Kota Probolinggo ya? ya? Oh, oke okay, oke. Okay. Untuk gelar juaranya uh, selain Solo hmm. di grup di kota berapa kali sama? Uh, pas masuk SMK itu sudah saya masuk SMK itu dua kali menang, dua kali menang, okay. dua kali menang. Oh, empat mungkin empat kali, empat kali menang, empat Waktu kali masih SM, SMK ya? Iya, SMK itu setelah lulus, setelah lulus kan saya ngajar, ngajar, oh, ngajar, ngajar dance juga, ngajar dance. Iya, okay. itu murid saya juga pernah menang juga, di mana itu? di ada di sma 1 sama waktu itu eventnya bri oh di eh, oke okay. eventnya bri ya, ya menang ada. juga ya menang juara dua pernah ngajar juga berarti untuk juara ketiga ini pertama ya untuk luar kota ya pertama untuk luar kota oh alhamdulillah ya tidak ya, apa, -apa. E, minimal bisa menyumbangkan nama baik kota Provolinggo di komunitas dance. dance Begitu mas ya? Ya benar. Untuk di kota Provolinggo Latihannya di mana mas? Kalau saya Selama e, ini Selama ini Baru-baru e, ini hmm? Itu saya latihan di Cafe Gazebu Cafe Gazebu, Gazebu Di Jalan Merpati Ya Jalan Merpati Oh sana Latihannya berapa kali mas? Seminggu? Seminggu Satu kali Satu kali, satu kali. Malam Minggu biasanya Entah, ah, Hari ya. Minggunya itu Oh hari Minggunya nah, e, Hari Minggu itu apa ya? Pagi hmm? itu ada dance class. Ada dance class. Iya. Oh, ada muridnya berarti ya? Ada. Apa? Kemarin itu satu bulan uh, bulan September. Hmm? Itu kita ada dance class, itu free regis Gratis. Oh, gratis? Gratis okay. untuk umum belajar gratis. Banyak ya? Alhamdulillah ada. Ada ya? Ada, <laughs> anak kecil-kecil itu ikut. Uh, iya, Mas diajari supaya diajari. Uh, tidak melulu harus ke apa gadget, ke gadget, ke gadget. Gitu. jadi penting mas yeah. jadi peran peran seperti sampean punya kreativitas itu penting ditularkan ke generasi ke di bawahnya nah, yeah. betul biar tidak terlalu uh, maniak lah yeah. betul ya benar benar nah, oke okay, mas dari beberapa teman ada ada potensi untuk bisa menang di luar kota ya? sebenarnya banyak-banyak ya banyak. Banyak. banyak kalau kita mau berusaha hmm? kita menggali pengalaman hmm? pasti bisa hmm. karena kan semakin hari harus semakin meningkat betul-betul jadi betul. Uh, kalau misalnya ada pertanyaan bisa menang nggak pasti bisa pasti bisa ya. kalau kita berusaha kita ambil dari pengalaman-pengalaman yang ada hmm. terus kita satuin kita Oh ini harus gini ini harus gini hmm, harus re ada referensi ada ya. referensi oh, okay, gitu okay, okay. jadi pasti bisa menang. Ini kan tidak harus meniru hmm. gerakannya ya tidak nah, harus meniru tidak harus meniru ya tidak harus meniru oh ya ini kan beda Mas ketika tampil di video tidak ada penonton yeah. dan tampil di panggung yang banyak penonton hmm. itu kan beda mentalnya beda beda ya, pernah pengalaman enggak kalau tampil di... di atas panggung terus mentalnya down gitu. pernah pasti uh. <laughs> <laughs> pasti uh. Kalau apa ya wajar lah seseorang apalagi bukan penari tapi penyanyi semuanya band semua pasti pernah down. Down, down di atas panggung di mana panggung pernah. lah katanya. Iya di mana panggung hmm. pernah. Apalagi kan kita kan ngafalin gerakan hmm. gitu kan harus dengerin musik juga hmm. e, lihat penonton wes aduh ngebleng hmm. gitu pasti pernah. Pernah itu di mana itu? Pernah pas tampil tampil itu pernah saya kan saya pernah tampil di pensi pensi hmm. sekolah sekolah okay. itu disorakin anak kecil itu is ngeblank sudah. <laughs> Apalagi anak yang tahu itu saya itu. Uh, Astrias gitu. Aduh, tambah ngeblank sudah Tambah ngeblank ya. Iya. Eh uh, tapi sekarang enggak sudah ya, sudah. Uh, masih sih. Masih, masih, Kalau, masih ada ya? Masih ada. Berarti kan uh, kesempatan sampean kemarin tampil virtual itu ya. Iya. Yeah. Enggak ada penontonnya soalnya. Enggak ada penonton, tapi uh. ada negatifnya juga gitu. Apa itu? Kan lebih apa ya kalau lomba kan harus maksimal kan kita? Hmm, apa itu mas? Gerakannya atau penampilannya? penampilan Semua kalau apalagi kalau rekam kan, mungkin kalau rekam satu kali take itu susah. Oh harus berkali-kali ya? Iya itu pun saya take ke berapa itu susah karena hmm. kan harus apa ya harus energi juga hmm. harus ngafalin juga terus feelnya kan apa ya kalau ada penonton kan penonton ngasih energi ke kita kita ngasih balik jadi kita tambah semangat oh, gitu oh, kalau gitu di video ya. kan uh, cuma contohnya enggak ada enggak ya? ada personal aja <laughs> gitu fokus kamera akhirnya kan banyak datarnya kan ekspresi okay, ini banyak okay, datar okay. kalau Baik. kalau ada penonton kan disorakin kita berekspresi tambah semangat tambah semangat tambah juga, juga itu bedanya itu sih tapi pernah tampil di Malang kan pernah pernah itu, berapa lupa. kali ke Malang meskipun oh. kalah berapa ya tiga kali mungkin oh lumayan. tiga kali itu pun ada kejadian yang apa ya e, musiknya mati di tengah pernah di malang itu iya nah, terus e, karena panitia aja apa ya nggak mau disalahkan mungkin oh nah, kemudian ya ya kita terpaksa sudah ya kalah lah ya kalah pasti kalah. Pernah. berapa orang mas ke malang anak perbolingoin e, banyak waktu itu ada sampai delapan orang Naik, apa? Motor. naik motor, Weiss. itu apa ya pengalaman pertama saya ke Malang itu hmm, hmm. naik motor bareng-bareng. Bareng-bareng anak dan semua ya. Anak dan semua. Tampil semua itu delapan orang. Tampil semua. Tampil semua. Tampil semua. Satu grup delapan orang atau? Satu grup delapan orang ada. Oh tampil semua ya? Tampil semua itu hmm. uh, ada teman waktu itu tidak ikut tampil tapi dari Malang gitu lihat <laughs> hmm, okay, juga. Okay, okay, okay. itu sampai uh, tingkat keberapa mas gagalnya? apa ya banyak sumak hmm. banyak 16 kagarinya. besar e, itu apa ya itu kan grup kan Dak, oh, oh, okay, okay. kalau grup itu tidak dilihat dari tingkatannya ya tingkatannya cuma diambil satu dua tiga gitu oh, itu aja langsung ya e, iya langsung oh, langsung gitu langsung diumumkan gitu kalau lawan-lawannya lebih senior apa gimana itu waktu di Malang Kebanyakan sih Meskipun Mereka senior Mereka junior Tapi skillnya Tinggi Tinggi ya Iya mungkin karena <laughs> Apa ya Komunitasnya di, hidup mungkin sama Dilatih sama. terus Iya Betul-betul Jadi Apa latihannya itu Lebih maksimal Lebih lah. maksimal ya, kan, Itu kan perlu dicontoh Dengan komunitas nah, perlu dicontoh di juga itu, Biar lebih Semangat dan hmm. Termotivasi Kan ya, betul ya bener. Iya Untuk Katakanlah Junior-junior Dancer di kota Probolinggo itu itu ada peluang enggak untuk menang dan tampil di luar kota Mas uh, sebenarnya ada. Mas Rias, ada ya sebenarnya ada ada ya ada seseorang yang memang bagus ya ada ada ya pasti ada karena apa ya uh, individu kan punya bakat pasti hmm, hmm. kalau kita ndak biasa bakatnya nggak bakal bisa gitu oke 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 paham 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 Uh, sempat terbesit aku harus punya cita-cita juara terbaik lah untuk Jawa Timur gitu mas. Oh, ada pasti. Ada ya semen ya. Sebenarnya apa ya? Masih peluang nggak dari usia semen sekarang? Sebenarnya masih karena dan situ meskipun umurnya sudah tinggi tapi apa ya nggak ada batasan umur ya? Nggak ada batasan Udah umur ada, ya? Kan ada orang yang sudah tua tapi masih. Energi gitu ya? masih energi oh, masih pernah gitu ya Ada oh. sudah punya anak dua pun masih bisa ikut lomba. <laughs> iya, 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 di Malang itu <laughs> waktu itu apa ya? Dia itu bawa anaknya satu di kereta, satu digendong sama istrinya. No. Dia pakai kostum sudah, bukan oh, ndak kelihatan. Iya, 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 iya. Pasti ada peluang meskipun hmm. usianya sudah tinggi. Iya, iya, asalkan peluang. latihan ya, asalkan ya. latihan. Nah, uh, yang untuk... Kompetisi samen yang dikit di Universitas Brawijaya Kediri ini Yang juara satu dari mana mas? Juara satu dari Surabaya hmm. Usianya kira-kira? Kemarin saya sempat kenalan hmm. itu usianya 19 tahun <laughs> Masih muda ya? <laughs> masih muda, masih mahasiswa malah <laughs> Iya, kalau yang juara dua dari? Yang juara dua itu dari Bali, Bali. Oh, Itu pun masih dia? SMA oh, Masih di bawah Iya, ya? masih di bawah saya Hebat, <laughs> eh, hebat, hebat Ya. Eh, <kuh> pernah enggak eh, keinginan Mas Trias ini agar eh, komunitas break Brigden, komunitas dance di Perburi ini itu berkembang? Eh, uh, artinya cari apa ya? anak-anak eh, pelajar yang supaya ikut ke komunitas Masterias begitu. Sebenarnya sudah dari dulu kita hmm, apa ya? Sosialisasi ya. Iya, open recruitment Open lah. recruitment. Uh, jadi kita mengajak anak-anak uh, Probolinggo -anak, hmm? buat gabungan hmm? kita buka gratis, okay. apalagi kan kalau kalau gratis biasanya banyak kan, banyak, banyak. Eh. itu pun apa ya sekali latihan sudah hilang gitu. Tol, gitu, iya sudah sudah tidak minat, sudah. Yeah. apalagi ada yang nyari habis tampil kita ada tampilan dia ikut tampil habis tampil sudah hilang, hmm. jadi cuman ambil itunya aja, hmm. tapi kan tetap semangat tetap semangat. Berapa orang Mas komunitas yang masih aktif lah sekarang? eh sedikit. Itu pun di apa ya di sini itu eh, jarang lah yang meluangkan waktu untuk dance itu jarang. Hmm. Mungkin hanya hanya bilang saya lo dancer, tapi pernah tampil enggak gitu. Oh iya 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 iya. Dia cuma ngaku dancer tapi tampil pun dia jarang. Jarang gitu. Ada anak 10 yang aktif Uh, ada, ada ya, Sekitu, oh ada. ya lumayan lah, bagus lah. Untuk kalimat terakhir mas, ada enggak untuk teman-teman di sosmed eh uh, Ada. Iya apa? Saya oh. minggu besok tanggal 11 11 Oke. Okay. Saya ada dance class di. Dance class membuka apa? Recruitment? Uh, membuka apa ya? Kita mengajarkan. Oke. Okay. Mengajarkan gerakan. Kita sharing-sharing. Oke. Okay. Itu Eh, cuman bayar lima ribu lah, hmm? jam sepuluh sampai jam sepuluh pagi, ya, jam sepuluh sampai setengah dua belas siang ya, ya okay. di Cafe Gasibu, kafe Gasibu. Oke, okay. uh, kalau teman-teman uh, ingin tahu, uh, sebagaimana hebatnya Mas Trias, ber dance apa ya, dance break dance, saya sebut break dance <laughs> itu datang aja di kafe Gasibu ya, iya. Yeah. Uh, jam 10 pagi sampai jam setengah 12. Setengah 12. Bagi yang ingin mempelajari mobil betul ya, yeah. mempelajari gerakan-gerakan dance-nya cukup membayar berapa? 5000 satu orang. Hanya 5000. Anda bisa menikmati dance, dance dari Mas Trias siapa tadi namanya? Tri, Tri Asura Asyura. Kayakku. Kayakku. Demikian teman-teman informasi dari NTV di program acara Siapa Dia, Dia Siapa. Saya Agus Salim mengakhiri percakapan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NTV